Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan berikan kepadamu hati yang taat, menjauhkan hati yang keras, roh Tuhan diam di dalam batinmu. Dan Tuhan membuat kamu hidup menurut segala ketetapannya. 2019, saya percaya ada pengalaman iman yang dahsyat. Bahkan ada penugasan. Ada pekerjaan, pelayanan yang baru. Apapun yang kita butuhkan sepanjang tahun ini, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan. Tetapi janji Tuhan seringkali tidak dapat kita terima karena kebencian dan akar pahit. Dan ini semua adalah penghalang janji Tuhan. Mungkin ada orang yang sudah mulai menipu saudara. Dia sudah hancurkan karir saudara. Sudahlah, anggap selesai. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Berpikirlah dengan pikiran kasih dan belajar sabar kepada orang lain. Orang yang hidup dalam kasih Yesus adalah orang yang memiliki roh yang kuat. Roh yang kuat dapat menanggung penderitaan. Roh yang kuat dapat menaklukkan musuh kehidupan, yaitu iblis. Roh yang kuat peka terhadap suara Tuhan. Belajar bermurah hati kepada orang lain, sampai engkau menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang menyelesaikan sampai tuntas setiap tugas yang diberikan. Melakukan dengan penuh ketaatan segala perintah Tuhan. Orang yang bisa menjadi kepercayaan Tuhan
adalah orang yang memegang erat nilai firman Tuhan dan tidak meninggalkannya. Sebab kekristenan adalah keputusan untuk berubah. Berubah di dalam kebiasaan, di dalam sikap, di dalam karakter, di dalam roh, sehingga engkau dapat dipercaya oleh Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan kedalaman bersama Tuhan. Kedalaman dengan Tuhan hanya tercipta ketika Anda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan dibangun dari kebiasaan doa, pujian, penyembahan. Yesus layak untuk menerima apa? Penyembahan dan persembahan. Tapi di mata Yudas, Yesus itu gak pantas terima penyembahan dan persembahan. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita waktu, talenta, dan harta? Karena dia tidak pernah mengakui Yesus itu Tuhan dalam hidup dia. Makanya ketika dia melihat orang menyembah, dia bilang apa? Pemborosan. Penyembahan bukanlah pemborosan, tetapi penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan, yaitu time, talent, treasure. Itulah persembahan yang berharga dan mahal nilainya. Salah satu berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang beribadah atau menyembah Tuhan adalah Tuhan menggenapi tahun-tahun umur Anda. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan berjanji akan memberikan urapan 1000 kali lipat dan yang lebih besar lagi. Hari ini Tuhan ingin beri kita urapan 1000 kali lipat. Urapan ini untuk memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan tugas, panggilan, pelayanan kita yang melampaui daripada kemampuan kita. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu berapa kali lipat? 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Dan apa? Memberkati kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Jika Anda semakin mengasihi Tuhan dan firman-Nya, dan Anda hidup sesuai rencana Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan Anda. God guides, God provides. Kunci untuk setia dan taat adalah pelihara api Roh Kudus yang berkobar-kobar di dalam hidup Anda. Di mana ada api, di sana ada terang. Di mana ada terang, di sana ada pengertian. Di mana ada pengertian, di sana ada iman yang hidup. Di mana ada iman yang hidup, di sana ada kemurahan dan berkat Tuhan. Kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Sebab orang yang rendah hati adalah orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jika sesuatu yang ada di tangan saudara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saudara, jadikan itu sebagai benih tabur. Allah akan cukupi kebutuhan saudara. Teruslah memuji Tuhan, sebab pujian melahirkan terobosan dalam hidup Anda. Ketika Anda memuji Tuhan, maka Allah bertahta di atas pujian Anda. Tuhan yang terus menuntun gereja ini dengan visi dari Tuhan, sehingga mengalami terobosan di musim yang baru ini. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Coba saudara lihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi saudara. Kalau saudara bisa melihat bahwa Allah mengasihi saudara, Tuhan akan menjadi Tuhan yang begitu bebas bergerak, bekerja, menolong saudara dengan cara yang ajaib. Sebesar kasihnya kepada kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia pasti menolong kita. Masa Natal ini adalah hari-hari perkenanan Tuhan bagi Anda. Saat Tuhan berkenan, maka apa yang telah dibuka oleh Tuhan
tidak akan ada yang dapat menutupnya. Saat Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberkati dan mengangkat Anda, yaitu apabila Anda mendengarkan dan mentaati Tuhan. Anda mungkin berkata tidak mungkin lagi, tetapi Tuhan berkata, aku ingat sebab aku tidak akan melupakannya. Aku yang telah memulainya, aku akan wujudkan impian itu. Aku punya cara untuk mewujudkannya pada waktuku, kata Tuhan. Sekarang tiuplah sangkakala, yaitu doa, pujian, penyembahan, perkataan nubuatan, deklarasikan ayat-ayat firman Tuhan. Hilangkan egois, miliki kerendahan hati agar memiliki terang firman Tuhan. Belajar tunduk kepada perintah Tuhan dan tunduk di bawah otoritas kepemimpinan. Hari ini kelahiran Yesus membawa kabar baik karena Allah datang untuk menjadi juru selamat kita. Agar kita dibebaskan dari kutuk dan kematian kekal. Agar kita bisa hidup di dalam berkat dan menerima hidup kekal di sorga bersama Allah selama-lamanya. Perayaan Natal adalah untuk mengucap syukur karena Allah menggenapi janji firman-Nya dengan kelahiran Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan Natal, kita akan mengingat bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Semuanya tergenapi. Perayaan Natal adalah untuk mengucap syukur bahwa kelahiran Yesus menandakan Allah menyertai kita oleh Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita. Immanuel. Glorious mind, the sun rising for us.
Yes, Jesus.